yang mengajar saya ngaji dulu ialah Ustaz Azbi. Tapi saya juga memang kuat main bola. Selalu kadang-kadang ponteng lari dan balik rumah lambat. Nah, di sini Ustaz Azbi tunggu dekat rumah, kita siaplah kan. Dia berdiri, dia tengok saya je kan. Jadi memang Ustaz Azbi, saya akan terus kenali beliau sebagai seorang yang tegas. Tapi itu adalah kerana sayangnya kepada kami adik-adiknya. Bagi saya pribadi, Ustaz Azbi itu semacam speech writer saya. Dulu saya sering masuk peraduan syarahan. Dan Ustaz Azbi lah yang akan sentiasa siapkan teks syarahan untuk saya. Dan sampai sekarang saya masih ingat beberapa line-line apa ni atau Ustaz Azbi. Yang menarik, kalangan asatiza, Ustaz Azbi bukanlah seorang yang banyak berbual lah. Malah beliau lebih pendiam orangnya. Tetapi bukanlah seseorang yang tidak rahmah terhadap orang lain. Jadi kalau kita lihat awal-awalnya dulu, beliau tidak banyak bercakap dan sebagainya, melainkan apa yang perlu. Apabila kita mula mengenali beliau secara peribadi, kita boleh merasakan kehangatan, keprihatinan beliau yang secara tulus, ikhlas terhadap seseorang yang dia berinteraksi dengannya. Beliau adalah seseorang yang lebih suka mendengar dulu, mendapatkan fakta yang sebanyak mungkin dari beberapa pihak sebelum melakukan keputusannya. Dia bukanlah seorang yang gopoh lah. Tidak akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang tanpa pemikiran panjang. Kalau kita lihat di situ, sama ada sebagai seorang guru, seorang asatiza, seorang pemimpin, beliau akan cuba membuat kajian, membaca, menanya, berbincang dan sebagainya. Dan selepas dia mendengar daripada beberapa pihak dan membuat penilaian, maka kemudian baru dia membuat keputusan. Presiden ni bergas bukan satu posisi yang mudah. Posisi yang perlu berinteraksi dengan banyak pemegang taruh, stakeholders. Pemerintah, masyarakat Islam Singapura, kan, asatiza sendiri. Dan saya kira dalam hal ini, Ustaz merupakan seorang yang sangat berprinsip. Seorang yang sangat berani membuat keputusan. Ustaz Azbi daripada sekolah lagi beliau terlibat dalam apa ni aktiviti dan kepimpinan sekolah. Kemudian waktu pergi menyambung pengajian di Al-Azhar, beliau yang banyak terlibat apa ni membantu kerja-kerja kemasyarakat. Jadi bila Ustaz Azbi selesai pengajian, beliau pulang dan terus terlibat di Pergas dan saya juga bersama beliau juga. Antaranya penubuhan Madrasah Mingguan Pergas, program 5 tahun. Itu merupakan satu, saya rasa bahawa satu inisiatif yang unik waktu itu. Ketika itu, Ana baru masuk pada tahun 2006 sebagai seorang daripada pengurus di Pergas. Dan sebelum Ana buat apa-apa program sekalipun, Ana ambil masa 2 bulan. Baca balik, kaji, minit-minit mesyuarat, perancangan yang ada dan sebagainya. Mula-mula sekali saya tengok dari segi kewangan, projectionnya, jadi buat dari Excel sheet dan sebagainya. Lepas tu dah siapkan graf betul-betul, baru bentangkan dengan beliau, baru bentangkan dengan MTP, Majlis Tertinggi Pergas. Tetapi dengan kepemimpinan beliau, Ana lebih bersedia untuk menyampaikan fakta-fakta yang diperlukan untuk meneruskan inisiatif. Dan di situlah mula Ana terlihat bahawa kita melakukan beberapa inisiatif seperti menggubal semula sistem madrasah, memperbaiki atau dia panggil curriculum refresh lah, right? Kursus-kursus sijil dan sebagainya. Ustaz sangat menyokong kuat terhadap segala usaha-usaha pembangunan asatiza, baik dari sudut intellectual capacity, kemahiran asatiza mahupun dari sudut kebajikan para asatiza. Ya, kita lihat lebih banyak kursus-kursus, lebih banyak training yang kita sediakan untuk asatiza, baik dari sudut kita bawakan penceramah-penceramah dari luar negara, ulama-ulama mahupun program-program dalaman yang kita sediakan untuk asatiza. Yang paling penting sekali peranan beliau sebagai seorang asatiza yang mencernakan atau menjernihkan perspektif masyarakat terhadap Islam supaya masyarakat tidak terbelenggu dengan kekeliruan. Ana rasa itu yang paling kritikal. Right? Dan di situ apabila dibangunkan Madrasah Mingguan Pergas dan sebagainya, membawa kami orang-orang muda ini untuk memahami Islam
bukan secara umum, tetapi berteraskan ilmu-ilmu yang mantap. Siapa-siapa yang pernah bekerja dengan beliau akan tahu bahawa dia perlu istikharah dulu, dia perlu berdoa dulu. Setelah berbincang macam mana sekalipun, jadi kebergantungannya mendapat petunjuk dan hidayah Allah SWT adalah penting. Dan ini ciri penting bagi seorang pemimpin. Bukan hanya menggunakan akal pemikiran, bukan hanya kita bermusyawarah, berbincang dengan orang lain, tapi kebergantungan kepada Allah SWT. Dan ini adalah ciri yang amat ketara sekali pada diri kepimpinan Ustaz Hasbi. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ustaz Muhammad Hasbi Hasan atas penghargaan yang diberi kepada beliau dengan diberikan anugerah warisan Pergas. Yang pertama kalinya diberikan kepada sesepuh Pergas. Saya ingat jasa Ustaz Hasbi, terutama peranan proaktif beliau untuk menubuhkan RRG dalam membenteras fahaman ekstremisme di Singapura. Kedua, saya juga ingat kepada jasa Ustaz Hasbi dengan kesabaran beliau membimbing Pergas dalam menghadapi berbagai masalah dan cabaran yang ditunjulkan kepada masyarakat kita. Umpamanya, dalam pemakaian tudung untuk para jururawat, beliau sanggup membimbing Pergas dan masyarakat untuk bersabar sehingga hampir 20 tahun sambil menunggu penyelesaian yang tuntas. Inilah kepimpinan yang kita harapkan daripada persatuan seperti Pergas, terutama kerana Pergas membimbing para asatizah yang sangat penting, memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menghadapi apa saja cabaran dengan lensa keagamaan. Ustaz Hasbi has been a beacon of light and wisdom for the Singapore Muslim community. For more than 30 years, he's been a long time MUIS council member. He has been the face of Pergas, has led Pergas for more than 20 years, and he continues to guide Pergas as a highly respected elder. And he has mentored the Asatizah fraternity. He's been the voice of issues close to the heart of the Muslim community. And for this, Ustaz Hasbi has earned the trust and respect of many in the Muslim community. Ustaz Hasbi, you know, if you look at RRG, has also played a foundational role in Singapore's efforts to counter the ideological threat of extremism. Under his and the late Ustaz Ali's leadership, the RRG has spearheaded initiatives to help the public guard against extremist ideologies, and it continues with its good work. And if you look at Pergas, during Ustaz Hasbi's leadership, Pergas has strongly supported the implementation of the Asatizah Recognition Scheme. It has helmed the Secretariat for the Asatizah Recognition Board, ARB. And in August 2020, there was a launch of the new building, Paradise at Pergas. That was a significant milestone to help to deliver more services to our Muslim religious scholars and the Muslim community. And if you go back to COVID-19, during the pandemic, Pergas launched the Gracious Package to ensure that the welfare of local asatizahs is taken care of. Ustaz Hasbi's work and contributions have set a very high bar for future generations of Pergas leaders and asatizah, and all Singaporeans who have the heart and passion to serve their communities. We wish Pergas all the best in its ongoing mission to serve the asatizah community and in helping our Muslim community to navigate the complex socio-political issues facing us today and in the future. And we wish the very best to Ustaz Hasbi and look forward to many more years of benefiting from his very wise counsel. Thank you. Anugerah Warisan Pergas Ustaz Muhammad Hasbi bin Hasan.